my god. Beda lagi GameSpot ya. Orangnya ganteng juga ya. Di GameSpot Game Channel Ultra Wide di game Project Nightmares. Ya, yeah, Project Nightmares sudah ada update terbarunya teman-teman. Walaupun game ini masih early access ya. Nah, dulu aku pernah main game ini dan memang benar teman-teman, game ini benar-benar serem dan juga grafisnya benar-benar memukau. Game ini akan full release pertengahan tahun depan teman-teman. Jadi ya, kita akan coba mainkan full gamenya kalau misalnya gamenya udah rilis ya. Dulu nih boneka nggak terlalu hitam teman-teman, dan sekarang lihat ya, hitam banget ya. Mungkin udah lama nggak dimainin jadinya berlumut ya. Sama seperti dulu dia ngikutin kursor kita ya. Oh ya, ayo ajep. Langsung saja kita mainkan game Project Nightmares. Play. Everything we know case 36 centers around the figure Henriette Catward. Oh, ini berarti berhubungan dengan boneka yang di depan tadi ya kayaknya ya. Oke, okay, nice. Continue. This is an early access game. It could be contain bugs and finished version it may be different. Okay, mudah-mudahan ya berbeda. Oh, candles teman-teman. Ya, yeah, lilin. Kita langsung saja ambil lilin. Karena kalau kita tidak ambil lilinnya, maka ada sesuatu yang terjadi teman-teman. Ya, yeah. Ada suara bisikan-bisikan ya. Kalau lilinnya mati, ya yeah, bakal ada jump scare teman-teman ya. Oh, ini ada item teman-teman. Wooden max stained with blood. Oke, okay, kita ambil. Oh, itu misi kita ternyata ya. Oke, okay, kita coba maju ke depan. Oh. Oh, efeknya bagus ya. Bahkan ada, oh, ada kaki juga ya. Ada tetesan lilinnya ya. Keren banget, keren banget. Oke, okay, ini ada catatan kayaknya. Oke, teman-teman, jadi ini kayaknya diary dari Henriette Catward, di mana ini menceritakan awal kisah dia tertarik dengan hal-hal yang magic ya. Bukan sulap, bukan ya. Langsung aja kita skip ya. Teman-teman boleh pause kalau misalnya mau baca teksnya. Oke, kita cek-cek siapa tahu di sini ada item penting. Ah, ada telepon, teman-teman. Halo? Tidak diangkat. Kosong. Salah sambung. Tidak ada pulsa. Oke, kita lanjutkin perjalanan. Oh, hati-hati ini. Seingat aku, ada jump scare ini biasanya di dekat-dekat jendela ya. Ada pilihan teman-teman, kiri dan kanan. Oke, kita coba pilih kiri dulu. Halo? Ada orang di sini? Oh! Oh my god, suara apa itu? Kayak ada suara perempuan teriak. Dan ada suara daging-daging gitu, teman-teman. Serem banget. Oke, okay, ada lilin. Nice, bisa diambil. Oke, okay, kita cek. Ada lagi lilin. Oke, okay, jangan sampai lilin kita mati ya. Berbahaya. Mau tahu kalau lilinnya mati gimana, teman-teman? Mau tahu? Mau tahu? Ada suara. Oh my god. Apa ini? Oh. Oh. Jesus. Oh. My god. Oh my god. Ada penampakan tadi? Gak ada kepalanya. Mungkin suara perempuan yang tadi, teman-teman. Kepalanya hilang. Mungkin dipenggal. Oke, ini ada surat kayaknya. Note mungkin. A damaged notebook. Oke, nggak bisa diambil. Kita cek-cek dulu. Aduh. Oh, lilinnya memendek, teman-teman. Bagus banget efeknya ya. Ada animasinya. Oke, kita harus teliti karena item-item di sini agak susah ya dilihat ya. Wow! Jesus! Oh my god. Aduh, dasar setan. Kurang kerjaan banget setan ya. Ngelemparin apa tadi ya? Piring ya kayaknya ya. Oke, di sebelah sana ada pintu. Apakah bisa dibuka? Door's locked. Nggak bisa dibuka, teman-teman. Kita sudah menemukan satu. Aduh.
tutup sendiri pintunya. Something's blocking the door. Oke. Okay. Oh, lilinnya. Oke, okay, nice. Keren banget. Bisa diganti lilinnya. Dan efek animasinya tuh bagus ya. Oke, okay, good job. Apakah ada item? Ada sebuah buku. Tidak bisa diambil. Bukan item yang kita cari ternyata. Ini juga bukan. Oke, okay, kita lanjutkan perjalanan. Oh, what the hell was that? Pani game ngagetin doang. Oh. Looks like a picture of a man. Ah, nice. Oke, okay, kita dapat item. Oke, okay, 1/3. Good job. Kita cari lagi yang lain. Oke. Okay. Tidak ada lagi. Ini kayaknya dikunci sih. Can't get the door. Oh, dikunci teman-teman. Harus balik lagi dah muter kita. Oh. Kalau kita lewat pintu sebelah sini, jalan area sini, pintunya pasti kebuka terus ketutup, teman-teman ya. Kayak sengaja itu ya, mau buat kita kaget. Oke, okay. Kita langsung aja lewat sini, teman-teman. Dan seingat aku di sini ada nenek-nenek yang sangat berbahaya. Granny. Granny. Oke, hati-hati. Kalau ketangkep kita bisa langsung mati. Halo. Oke, kita lihat sini. Kayaknya dia di tengah deh. Dari hawa nafasnya. Pelan-pelan. Oke, aman. Kita lewat ke sini dulu. Oh, dia nggak bisa ngelewatin batas ini, teman-teman ya. Jadi ya, kita bakal aman kalau kita di luar dari lingkaran itu, dari portal itu. Oke, kita cari dulu item yang harus kita cari. Aduh, kiri atau kanan? Kita pilih kiri dulu aja. Halo. Kalau bisa diambil, ambil, patah-patahin lehernya. Kesel banget. Kalau di jumpscare sama setan yang serem itu nggak masalah tuh teman. Tapi ini di jumpscare sama boneka ya. Mainan murahan kayak gitu. Aduh, benci banget dah. Awas lu ya. Oh. My god. Oke, okay. Lilin, baru sadar lilinku mati. Oke. Oh my god, teman-teman. Ini kayaknya baru ya. Ini baru, teman-teman. Jadi di game sebelumnya, early access sebelumnya tuh nggak ada, teman-teman, mekanisme kayak gitu. Eh, ada sih kalau nggak salah. Tapi kayak tadi nggak ada ya. Ah, nggak tahu dah. Ya. Oh my god, pocong. Hey lu, pocong. Aduh. Gambarnya. Purno. Ambil lilin lagi. Asian Golden Beetle. Tidak bisa diambil. Ternyata bukan item yang kita cari. Ada lilin. Bisa diambil? Nggak ada. Nggak bisa lagi diambil. Oh! This is not good. Door's locked. Oke. Lilin kita mati. Lilin kita mati. Gak bisa hidupin lilin. What? Oh my god. Ngebug teman-teman game-nya. Ngebug. Aduh. Oh my god. Lilin.
Lilin! Gaidon! Gaidon! Kita coba kembali lagi ke sini. Tadi foto ini nggak bisa diambil. Apakah sekarang bisa? Oh. I wonder if this was Henrietta when she was younger. Thank you. Oh, dari situ. punggungnya ada lambang si apa bintang, teman-teman. Oke. Nice. Oh, di sana ada jalan. Pintu sebelah sana. Wah, lilin kita mati. Oh my god. Untung ada lilin di depan. Oke. Coba lagi. Oke, aman. Oh my god. Pasain gun ya, teman-teman. Oh, nice. Dia ke kiri. Kita lari aja. Go. Oke, lilin. Oke. Oh, ini. It's an old mansion of some kind. This must be the Kedward house. What an interesting object. Maybe if I turn these pieces. Oke, permainan putar-putaran, teman-teman. Aduh. Aduh. Susah juga. 20 minutes later. Nice. The lens distorts in a strange way. Monocle. Maybe it'll help me see something. Okay. Kita bisa pakai kayaknya. There must be somewhere I can put these. Oh, yeah. Nice. Greater information. Okay, udah find the sign to put the lost photo into. Okay. Oh! What the fuck was that? Oh, terlalu. Kalau lewat situ pasti dikagetin. Kurang asem. Oh yeah. Nah, kita harus ke sini, teman-teman. Pakai. Oke, terus place photo in the sign. Gimana ya? Kayak gini. Oke. Dia megangnya kayak Tar dulu ya. Oh, diary lainnya. A woman has an obligation, a duty to marriage. An arranged marriage, which I did not accept very happily, but with a wealthy husband. Okay, Nek. Ya, sudah, Nek, ya. Okay. Well done. Good start. The machine is giving us the first clue we need. Our scientists picked up a great aura in a room with two windows. Go and investigate what it is. Find the symbol in the room with two windows. Oh! What the f*** was that? Sumpah. Mungkin bisa dibuka? It looks like some kind of code. 728. Oke, bagus. Kita catat dulu, teman-teman.
Kayaknya ini bakal berguna. Macet lagi. Nice. Ada sebuah petunjuk kayaknya ya. Kita coba ke sini. Ow. Sebuah puzzle system. Maybe I can put it together. Okay, menarik. Ini mainan Aci GameSpot banget ini ya. A little longer than a few minutes later. This painting seems incomplete. Hmm. Maybe if I find the other parts, I can find out what all this means. Oh. We're detecting a strong energy in the center of the salt circle. You should go and investigate what okay. it is. Okay. Be careful. Search for the missing part of the painting. Okay, kita harus mencari bagian-bagian yang hilang dari gambar tersebut, teman-teman. Okay. Kita harus mencari potongan. Oh my god, gak bisa balik lagi kita, teman-teman. Oh my god, kayaknya potongan kertasnya atau potongan lukisannya ada di sekitar sini, teman-teman. Karena semua portal terkunci. Oh my god. Oh. Ada nenek tadi di sana. Oh, ini. Nice. Satu. Oh, udah terbuka ya. Oke, kita cari lagi yang lain. Woo. Oh. Nice. Satu lagi. Satu lagi, dua lagi, teman-teman. Oke, di sini nggak ada. Nice. Satu lagi. Okay. Langsung lari. Mungkin sekitar sini. Nice. Udah empat. Okay, kita tinggal balik lagi ke sana. Lari aja, go, lari. Nice. Oke, teman-teman. Kita letakin. Ya, itu ada gambar kunci kayaknya. Mungkin kita bisa dapetin kuncinya. Seems to be a symbol with a key inside, but it looks real. Looks real. Oh. What the hell was that? Whoa! Oh my god! My god! Whoa! 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 Woman in the flesh. Aduh. God. Aduh. Sampai pegel tanganku. Okay. Oh. Marriage knocked on my door again. Okay. Langsung aja. Energy is flared up and everything indicates that we are on the right path. Be careful. That evil entity is still active. Our scientists report that this symbol in the painting is an Ouroboros. Gak ada Lilin ya? It's also found inside the door. Search it. Oh, perfect. As if all this wasn't enough. All right. Okay. Let's find that damn door. Kita cari pintu. Find the door with Ouroboros symbol.
Kayaknya aku tahu teman-teman di mana. Kita coba dulu ke. Aduh. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Aduh, sekarang kita diganggu oleh setan itu, teman-teman. Nah, itu teman-teman pintunya. Nah, apakah ini bisa dibuka dengan kunci yang kita dapetin tadi? Right. This is the door. Nice, bener. Here we go. What the hell is this place? It's like the whole room is alive. Oh. I don't believe it. That's all I need. Lilin kita mati dan ini benar-benar gelap. Kita harus ngecek wilayah ini. Oke, teman-teman, untuk game Project Nightmares-nya sampai di sini dulu. Next kita akan explore lebih jauh lagi ruangan ini. Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kayaknya kita hanya perlu mengecek dan ya, entah apa yang akan kita temukan nanti, kita akan temukan di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di game Project Nightmares episode berikutnya. Bye-bye.